Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman klinik seni. Hari ini kita mau unboxing ini dulu kan tempatnya agak miring ya. Baju kokong Almia. Kemarin itu beli baru sempat buka sekarang. Mau pilih warna putih. Gak tahu aja pilihannya banyak. Warnanya bagus-bagus, cuma mungkin putih ini yang netral ya. Pakai celana apa, warna apa, warna apa cocok. Jadi gue pilih. Nah, Almir ini gue beli 200.000. Kita lihat. One health. Sebentar. Kita copot-copotin dulu. Ini buat informasi ya, yang putih itu nggak bisa dibongkar, dilihat-lihat, dibuka itu nggak bisa. Jadi kalau memang putih ya udah ambil gitu, nggak bisa dicobain juga. Beda dengan warna yang lain. Warna yang lain bisa dibuka, dibongkar, ya acak-acak bisa. Dilihat bentuknya kayak apa. Tapi kalau yang putih nggak bisa. Karena dia putih ya, mungkin karena dia putih takut kotor, jadi store-nya itu nggak mau ambil resiko. Terbuka. Aduh, tidak ada gunting. Jadi kita buka. Seperti ini penampakan ya. Gue seneng karena bordirnya itu apa ya, tidak terlalu rame ya. Bordirnya tidak terlalu rame, simple ya, pakai benang putih, benang silver lebih ke silver ya. Tidak terlalu rame. Dulu kantongnya itu kan di depan ya, model old school ya. Sekarang ini pakai kantong samping. Kalau jahitan di sininya kurang kuat, dipikir-pikir ini bisa biasanya robek. Untungnya udah di apa ya? Yang kelihatan ya, udah dijahit lebih kuat, kayaknya lebih kuat. Dijahit lebih kuat di sisi di kantongnya supaya kalau ngerogoh itu tidak robek. Di sini ada logo M ya, sama ada kantong. Oke, belakang juga. Cuma gini aja di bagian lengan ada bordir perak. Ini that's, ini yang gua cari, old school banget ya. Banyak model yang terbaru sekarang, cuma nggak gitu gua suka ya. Gak tau kenapa gue gak gitu suka. Gue cari old school dan ini sulit nyari yang model dulu itu. Gue lebih seneng yang model dulu dan itu sulit ya, karena banyak model baru yang bodinya lebar dan sebagainya, itu gue gak terlalu tertarik. Nanti kita cobain seperti apa setelah dipakai ya. Ini ukurannya kan. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya ukuran L ya. Bahannya halus, adem ya dipakai. Bahannya halus dan adem dipakai. Belum anti lecek sih, masih perlu disetrika ya. Menariknya di sininya kan ada bordir lagi dan buka. Nah sekarang bentuk kacingnya itu kotak, ya, lebih kotak yang ujungnya tumpul. Ya, bukan yang bulat lagi bentuk kancingnya. Bentuk kancingnya itu persegi tapi ujung-ujungnya tumpul. Dan gue suka ini karena simple ya, tidak terlalu rame.
dan nyaman dipakai ya. Almia ini dengan Atlas, dua merek favorit ya, jarang gagal lah ya. Gue suka yang ini. Kemarin ada banyak pilihan warna, kalau besar ada 5 atau 6 gitu ya, 5 atau 6 warna, ada ungu, merah marun, waduh ada merah marun, ada hijau, ada putih juga, terus ada gading, krem. Nah, gue lebih ambil yang istilah, mungkin cepat kotor, tapi ya padukan dengan sarung warna apapun dia cocok, dengan celana apapun dia cocok, itu kelebihan dia putih. Emang seperti kontrol, tapi dipadukan dengan warna apapun dia oke-oke aja. Oke, sampai segini aja reviewnya. Gue gak tahu harga online-nya berapa, harga offline store-nya itu 200 ribu, ya, gue belum cek harga online store-nya. Ini cocok buat lebaran atau kasih gift ke keluarga atau saudara ya, nanti pas lebaran ya, atau mungkin mau dibeli sekarang untuk sholat tarawih, atau pakai pas jumatan, atau dipakai pas setiap sholat lima waktu. Oke, gitu aja ya reviewnya. Thank you teman-teman dan nonton, sampai ketemu lagi dengan vlog-vlog lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu setia menemani.